Welcome back to Lam Channel. Hari ini dapat sebuah kereta Kia K5. Kia K5 ini kalau tak silap saya dia punya tahun 2015 lah. So hari ini kita dapat pinjam dan buat sedikit review dan test drive. So sekarang saya berada dalam Kia K5 ini. Okay, dia punya RPM 3000 lebih ya. Tadi ada tarik gear rendah sikit. And then okay, sekarang saya berada di Ipoh Canning Garden sini dan kita cuba dia punya cornering sikit. Sekarang speed 80. Agak bagus untuk sebuah kereta di segmen. Saya tak rasa dia seperti Accord. Accord punya suspension dia macam lembut sikit. Bila lalu lubang-lubang macam ini dia rasa lembut, dia bumping lebih sikit. Dan cornering saya rasa Accord dia punya body roll agak banyak. Ini kereta saya rasa dia agak rendah sikit macam ini. Overall ini kereta macam rendah lagi daripada kereta Accord. Dan bila kita nak corner punya time, saya rasa ini dia lagi confident. Tak sure mana lagi stable, tapi ini rasa lagi confident. Sentiasanya Kia dia punya body weight agak berat sikit, sebab sentiasa dia punya spec, dia punya feature dia bagi lagi banyak. Lepas tu ini dia K5, sebuah kereta di segmen. Di segmen ini dia lagi luas, lagi besar. So dudukan ini kereta memang selesa. Mungkin lower arm semua belum tukar lagi, ada bunyi sikit, ada keras sikit. Tak, ataupun maybe setup kereta ini memang keras sikit lah. Tapi memang sedap, especially kalau jalan highway. Saya pernah bawa Kia Forte 6 Speed itu dari Ipoh ke JB, JB balik Ipoh pada masa raya. Itu masa memang jam, tapi pun memang selesa, tak ada rasa penat sangat dengan Kia punya kereta. Tapi kalau cakap performance, dia memang kurang sikit lah daripada kereta Jepun. Saya rasa kereta Jepun punya handling agak bagus sikit. Sekarang kita cuba dia pick up daripada 60. Okay juga, powerful juga. Tadi bila saya tekan punya time, mungkin baru start kereta ke? Ataupun sebelum ini dia ada memory effect itu, dia ingat previous owner macam mana bawa kereta tu. So tadi saya tekan punya time dia delay banyak. Sekarang saya cuba lagi tekan, tapi dia memang ada delay juga. Delay juga mungkin dia memang character kereta ini, ataupun ini memory masih ada yang itu previous owner punya memory bawa dengan lambat lagi. Tapi bila dia sudah turun gear, dia sudah engage, feedback dia memang bagus. Cornering memang sedap. Kalau compare dengan Honda Accord 2015 juga, saya rasa ini dia punya suspension lagi rendah, lagi keras, stiffer punya suspension. Contoh ini corner, kalau Accord saya akan rasa body roll kereta banyak. K5 ini body roll dia kurang, tapi steering dia agak berat sikit. Rasa kalau Accord punya steering lagi ringan, lagi senang. Cuma body roll Accord lagi banyak, tapi Accord tuning more on comfortable saya rasa. Ini dia stiffer, rendah. Soundproof kereta ini agak bagus. Kereta luar punya bunyi saya tak dengar. Yang hanya dengar adalah road noise dan tire noise. Lower arm punya juga ada. Kalau tukar lower arm, tukar tayar yang lagi better punya quality, mungkin akan tak ada masalah ini macam. Dalaman dia, dia punya steering semua, ada pedal shifter, ada cruise control. Kia memang banyak-banyak ini feature-feature punya. So Android players dah tukar, and then dia punya aircon punya system semua dekat sini. Masih pakai button lagi, bukan yang digitalized. Tapi ini sebenarnya lagi senang bila kita driving punya time, kita nak tukar dia punya aircon, senang kita punya tangan pergi adjust. And then gear knob dekat sini. Kereta ini ada 6 speed.
2.06 speed. And then boleh nampak kereta ini juga datang dengan auto hold punya feature. Kia memang bagus lah, dia bagi banyak feature macam ini. And then ada auto hold, ada electric hand parking, handbrake. Sini ada tempat simpan barang. And then seat, dia pun ada ventilation seat, boleh bagi panas ataupun bagi sejuk. And then ada speaker infinity juga, ada center speaker. Dia punya spec feature memang paling best untuk tahun ini punya kereta. Dia bagi punya barang memang banyak. Daripada center console, dekat tengah sini kita juga boleh nampak dekat pemegang pintu sana, dia ada memory seat. Tapi kereta ini overall body weight dia memang berat. Tak sure braking tak cukup ataupun kereta ini memang berat cukup. So bila kita kalau speed cepat sikit punya time kita nak brake, saya boleh rasa dia punya body weight dekat situ. Dia punya weight tengah push ini kereta. So memang dia berat.